Guys, pengumuman. Buat cowok, buat cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Mana Ted, belum ketemu Ustadz B kita ini? Iya ini bang, mana perut lapar lagi. Coba kalau ada endorsement, kita makan ya, perut kenyang. Kita lanjut cari Ustadz lagi ini ya. Dah, ada suara dangdutan di mana itu bang? Tuh, lu dengar nggak itu? Bego banget lu. Itu mah bukan suara dangdut, suara ajan. Betet. Suara ajan? Lah iya, ah. Nah, Ted, gua ada edit nih. Huh? Bang, edit. Ibu kali bang. Iya, Pak ya. Ibu itu mah. Nah, gimana? Kita cari ke sana. Kali gak ada ustadznya. Ted, ayo. Ayo. Berangkat. Nah, ini musolanya Ted nih. Iya, itu kayaknya tuh. Ayo. Masuk dulu lah sini lah. Perut lapar ini lagi gue ini bang. Perih banget. Oh no. Cari makan di mana Ted? Coba kali gua mau ke tempat dulu lah. Pen minumnya biar perut gua enggak terlalu perih. Ya udah, ngisi dulu sama air ngisi. Ya. Ted, gua ikut juga. Ah, lumayan perut gua perih banget. Iya, sama. Isiin air dulu lah. Gua geram ya, gua isiin air perutnya. Sekarang Ted, enak jadi kenyang. Wah, udah lumayan ini bang, perutnya adem nih. Iya, tadi mah perih banget, perut gua. Ya sih, lumayan, gua lagi juga sama. Iya, udah, lumayan lah. Ayo, barang ngapain lu? Uh-oh. Ini postarnya nih, kayaknya. Iya, postarnya ini kayaknya nih. Udah pada kelar belum wudunya itu? Lah, udah. Siapa yang wudu? Orang saya lagi minum. Perut perih banget. Siapa yang wudu? Nih, enggak, supaya ngisi perut sama air. Iya, kita mah ada minum ya. Minum. Gua kirain lu pada mau wudu. Pada mau ikut sembahyang. Gua aja nih, ya. Kalau yang ambil air wudu, ayo. Wah, iya, Bang. Kebeneran ini. Kita emang lagi nyari guru buat ngajarin kita ini. Kita mau insap. Jadi sekalian ngajarin ngambil wudu, Bang. Ya udah, gua ajarin ya caranya. Dan jadi baris. Yang benar. Gimana, Bang? Sekarang kumur-kumur dulu. Kumur-kumur ini, bang ya? Iya, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, iya, pakai air gitu. Kuping. Oh, kuping apa hidung? Kuping dulu, batu mukanya. Oh, batu muka begini, bang? Salah tuh, buat begitu. Lagi mana, bang? Gitu. Ambil begitu, tuh. Oh, pakai begini. Tangan begini? Itu, iya. Begini tuh. Oh, iya, bang. Terus apa lagi nih, bang? Terus habis muka tangan kanan dulu. Ini tangan kanan dulu ini bang. Kanan tuh gitu tuh nih. Iya. Kanan dulu. Tuh. Ini Ted tuh. Iya tuh. Kanan dulu. Oh kanan dulu. Ini ada tolol. Cuma kanan kanan baru kiri. Nah kiri gitu gantian nggak? Ya bang ya. Betul. Ibet lagi ini. Gua nunggu tuh bantuin kaki gua belum ini udah. Belum kaki belum. Nah, udah nggak apa-apa itu mah pakai sepatu. Tak biasa soalnya. Mau ngaco. Enggak apa-apa, enggak, hati-hati mah di... Hati-hati ke musolat, ngaco. Enggak sedih.
Udah. Nah sekarang udah pada wudhu nih, wudhunya udah benar. Ayo ya. Kita ikut, kita sholat ayo. Yaudah yuk. Iya. Kita ikutin Ustaz ya Ted. Tahu iya kali Ustaz. Udah apa jangan lama-lama, Ed. Ribet. Terus aku. Kalau maksud jangan pakai kaki kiri, pakai kaki kanan. Ulang lagi coba. Salah, Ted, kita. Ayo, ulang ini. Ulang lagi coba. Ah, kalau lu sobek begitu? Iya, gimana ini? Kalau pakai kain? Ini rekayan dia. Iya, udah pakai itu. Ini pakai, Bang. Pakai. Masa begitu. Sekarang lu ikutin gua, salat ya. Iya, udah. Ikutin saya ya. Ya. Lurusin barisannya. Lurusin. Tunduk ke lurusin. Ini dia begini. Enggak usah pegangan tangan mah. Eh mau kemana aja? Sudah ya, ikutin saya. Ya, siap. Jangan ikutin yang murah. Mau Sini. Ini dia yang gak ngerti ini. Lurus itu. Udah. Ini miring ini, Mas. Enggak. Kalau ya. Mau sholat, enggak boleh berisik ya. Iya. Jangan berisik. Iya. Ikutin saya. Yuk. Jangan berisik lu, Bang. Allah. Iya Bang, ini lagi cari mantap guru. Belajar saat kita belajar sama Betet. Ini belajar ya? Pengen belajar. Ya udah, kita ngobrol aja di luar yuk. Iya, Tet, kita ikutin aja, Tet. Ya udah. Tadi nih, kain di musola. Udah biarin, banyak di musola mah kain. Lalu mau kebiasaan, apa gitu bawa? Jadi lu berdua preman, mau tobat gitu? Iya kan. Kira-kira persyaratannya apa ya kalau pengen tobat? Gampang itu mah, masalahnya aneh sama ente-ente berdua kan belum kenal. Oh iya ya, coba Ted, lu dulu kenalin nama sama profesi lu. Nama saya Betet.
dan keahlian saya biasa di bidang otomotif. Maksudnya curan mor. Gitulah kira-kira bahasa kasarnya. Itu mah udah halus, Sanut. Jadi itu udah halus? Iya. Oh, begitu. Udah halus ya? Nah, terus kalau ente siapa namanya? Nama saya Salo Irama. Sombong amat. Itu, Red. Penting kita dang mari bedeng, dang kita berdeng, dang. Gembira ria. Gembira ria. Udah. Senang kan hati yang duka. Udah. Ya. Profesinya apa? Saya bergerak di bidang sastra, kerajinan tangan. Kerajinan tangan maksud ente nyopet? Tahu aja. Ini baru Ustaz coy. Akhirnya kita menemukan Ustaz yang sesungguhnya, Ted. Iya. Duh, gimana Ted? Jadi kita bisa tobat ini. Ya, iya, itu. Sekarang. Yes. Alhamdulillah kalau ente-ente pengen tobat mah, mumpung surga belum jauh, masih bisa kita kejar. Bagaimana? Siap? Siap, siap. Udah sekarang mah bantuin gua bikin takolan beduk. Siap. Ya udah, siap. Kita siap, udah. Bikin takolan beduk. Takolan beduk gua hilang mulu. Kayaknya mah diambil nenek-nenek ini. Lah lo kan nenek-nenek ngambilin takolan beduk. Buat apa ya? Ya tuh temenanan. Udah ya, sekarang kita bikin takolan beduk. Ya udah yuk. Ayo. Ayo. Ayo kita siap, bikin supaya sekarang nih. Iya, ayo. Ya. Berbuat maksiat, ku inginkan segera bertaubat agar kelak ku bisa selamat.